Para peneliti bersama dengan Badan Antariksa Luar Angkasa Amerika Serikat atau NASA untuk pertama kalinya membuka wadah berisi tanah bulan. Tanah bulan tersebut diambil oleh astronot Apollo 17 50 tahun yang lalu atau tepat Desember 1972. Wadah vakum tertutup itu berisi batu dan tanah dari endapan tanah longsor di lembah Littrowula. Dan jika beruntung, wadah juga dapat menyimpan beberapa sampel jejak gas bulan. Namun, mengapa para peneliti harus menunggu dalam waktu yang cukup lama hanya untuk membuka sampel tersebut? Salah satu alasannya adalah tim Apollo mempertimbangkan bahwa sains dan teknologi akan terus berkembang jauh melampaui apa yang terjadi pada tahun 1970-an. Dan benar saja, saat semuanya sudah siap, peneliti kini mulai memulai proses untuk secara perlahan menusuk tabung berukuran 4x35 cm yang disegel dengan menggunakan perangkat yang disebut pembuka kaleng Apollo. Yang tak kalah menarik, ketika astronot mengumpulkan sampel dari permukaan bulan pada tahun 1972, bagian bawah wadah itu sangat dingin. Menurut NASA, itu berarti sampel mengandung volatil, zat seperti air es dan karbon dioksida yang akan menguap di bawah suhu normal. Jika peneliti dapat mengekstrak gas-gas tersebut dari sampel, maka mereka dapat mempelajarinya dengan peralatan spektrometri massa modern. Alat tersebut digunakan untuk mengukur dan menganalisis molekul individu. Pengukuran itu menurut peneliti dapat memberi wawasan berharga tentang sejarah geologis bulan. Seperti komponen gas yang dianalisis dapat membantu untuk menceritakan bagian yang berbeda dari asal-asal evolusi volatil di bulan dan di tata surya awal. Analisis ini juga akan membantu mempersiapkan astronot untuk keberangkatan misi Artemis yang akan datang. Misi ini akan menjadi misi perjalanan manusia ke bulan untuk pertama kalinya sejak Apollo 17. Astronot Artemis berencana untuk mendarat di kutub selatan bulan, di mana mereka akan mengumpulkan sampel tertutup dari tanah bulan dingin yang diharapkan akan memajukan pemahaman ilmiah tentang evolusi bulan lebih lanjut. Sebagai bagian dari misi Artemis, NASA juga akan mendaratkan perempuan pertama. Selain itu juga akan fokus pada usaha membangun pangkalan bulan permanen.